Memang moratorium ni, Haji, dia memberikan kelegaan. Tak perlu bayar pinjaman dan sebagainya pada masa sekarang. Tapi yakinlah bahawa kelegaan sebenarnya adalah apabila kita dapat menguruskan pinjaman kita dan melangsaikan sepenuhnya. Itu sebenarnya kelegaannya sebenarnya. Jadi oleh sebab itu saya seru, ayuh mari kita sama-sama tunaikan tanggungjawab kita sebagai pinjam dan start Oktober kita mulakan pembayaran semula. Plan pengurusan kredit kita dekat KPK itu memang kita buat tu, kita lihat untuk membuat penjadualan semula untuk melihat bagaimana pembayaran balik tu dapat diadaptasikan dengan aliran tunai dia. Sama ada dia individu, super writer dan sebagainya. Daripada persediaan minda dan juga dia punya persediaan untuk berubah. Kerana ini merupakan satu peluang kedua untuk kita buat restructuring dan sebagainya untuk dia betul-betul menghayati dan mahu berubah supaya boleh berjaya dalam plan tersebut dan akhirnya memberi kebaikan ke arah kesejahteraan kewangan dia saja.